Tim SAR gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu Tim SAR Brimob terus melakukan pencarian terhadap Ahmad, siswa kelas 3 SMK Negeri 2 Kota Parepare, yang hilang pasca berenang dengan 6 rekannya di area terlarang di sebuah bendungan milik PDAM Kota Parepare. Tim SAR yang dipimpin langsung Wali Kota Parepare menurunkan 2 perahu karet milik BPBD dan SAR Brimob menelusuri bendungan. Enam pelajar SMK Negeri 2 berhasil diselamatkan setelah berteriak meminta tolong saat terseret arus, dan pegawai PDAM yang mendengar teriakan korban langsung mengontak tim SAR. Satu korban masih terus dicari hingga malam hari. Jadi upaya yang dilakukan, kita lihat Badan Penanggulangan Bencana sudah turun, Tagana sudah turun, dan terakhir kita minta dukungan bantuan dari Kesatuan Brimob. Mudah-mudahan tim-tim yang turun ke bawah ini bisa cepat menemukan satu warga yang masih hidup. Tim SAR juga menurunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk menerangi area bendungan. Pencarian akan terus dilakukan hingga tengah malam nanti, dan jika belum ditemukan, rencananya pencarian akan dilanjutkan besok pagi. Dirwan Dirgantara, Pare TV, mengabarkan.